Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera kepada anda di luar sana. Saya Gigi Ahmad bersama Hafizie Rosli. Kali ini di jam ini kita nak membincangkan mengenai warna-warni rangkuman global sepanjang tahun 2019 dan sepanjang 2019 juga Hafizie, paling diingati dalam kalender dunia ia dihiasi dengan drama Brexit. Sepatutnya keluar kesatuan Eropah atau EU 31 Oktober tapi tidak menjadi kenyataan. Begitu juga seorang lagi pemimpin dunia, Donald Trump, yang buat pertama kalinya didakwa dikenakan impeachment kerana isu kerahsiaan bersama Ukraine. Dan tahun 2019 ini juga diingati kerana banyaknya protes, tetapi gelorannya ialah ia berlanjutan untuk tempoh yang lama. Contohnya kita ada di Hong Kong, ada di India dan juga di negara-negara Asia Barat, sehingga mencetuskan kebimbangan jika berlaku Arab Spring kedua di rantau itu. Dan secara keseluruhannya, penduduk dunia menjadi lebih manusiawi dengan darjah keprihatinan kepada kumpulan minoriti, orang-orang terusir seperti Rohingya, Uyghur dan Kashmir semakin meningkat pada tahun 2019 juga. Dan itu Hafizie, kita mahu bincangkan apa yang saya katakan tadi, warna-warni, suka duka, apa yang terjadi kepada dunia ini sepanjang 2019 dan apa yang kita jangkakan di tahun baru. Dan kita bersama tetamu kita, Profesor Dr. Muhammad Aizuddin Muhammad Sani. Beliau ialah pensyarah politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia, UUM. Selamat datang, selamat pagi, datang, Prof. Pada sudi hadir ke Awani pagi. Dan Prof, kalau kita jap, macam mana ya rasanya ditemubual oleh Astro Awani? Sila tengok selepas ini pengalaman saya ditemubual. Hi guys, how are you? Good morning. Yeah. In 1 hour's time, I'm going to appear on Astro Awani to talk about world today, actually in the year 2019, and also what we can see next year in year 2020. Keep watching me and see you in a bit. Thank you.
Astro Armani, 7:40. Still have 45 minutes to appear on live. So I just sit here waiting. And we meet some people over there before going to the studio and give my views on the session, the program which I do at 8:30. Assalamualaikum. Salam. Nak buat sekarang kejap lagi lah. Ya, sekejap lagi saja ambil ya. Ni Azlina. Studio. Ha? Dalam studio. Dia saya buat shooting saya sendiri juga. Oh, shooting hai, sendiri. Hai. Temui Prof. Ha? Zudin, sekejap lagi di dalam Awan Pagi. Okey. Mengenai warna-warni suka duka tahun 2019 di Awan Pagi 8:30 hari ini. Okey, tak tahu lah banyak duka ke suka, banyak suka. Kita tanya pandangan Prof. Saya bagi pandangan saya berkenaan dengan suka duka tahun 2019 dan mungkin buat prediction sedikit lah. My prediction on the 2020, what's going to happen in the world today. So see you in a bit. Bye. Okay guys, nak keluar TV kena make up dulu. Makeup simple-simple je. Saya fly. Ni saya buat shooting sikit untuk saya punya apa ni YouTube channel. Boleh lah subscribe ni YouTube channel saya tengok. Ya. Kerana banyaknya protes, tetapi gelorannya ialah ia berlanjutan untuk tempoh yang lama. Contohnya kita ada di Hong Kong, ada di India dan juga di negara-negara Asia Barat, sehingga mencetuskan kebimbangan jika berlaku Arab Spring kedua di rantau itu. Dan secara keseluruhannya, penduduk dunia menjadi lebih manusiawi dengan darjah keprihatinan kepada kumpulan minoriti orang-orang terusir seperti Rohingya, Uyghur dan Kashmir semakin meningkat pada tahun 2019. Dan itu, Hafizi, kita mahu bincangkan apa yang saya katakan tadi, warna-warni suka duka, apa yang terjadi kepada dunia ini sepanjang 2019 dan apa yang kita jangkakan di tahun baru. Dan kita bersama tetamu kita Profesor Dr. Muhammad Aizuddin Muhammad Sani, beliau ialah pensyarah politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Selamat datang, selamat datang. Sedih hadir ke Awani Pagi.
difficult lah apa yang berlaku pada tahun 2020 eh. Tapi macam mana pun kita harus terus optimistik lah tahun 2020, tahun yang bebek untuk Malaysia dan global. So, itu surat. Baik, itu dia cerita Warna Money Super Kata Dunia tahun 2019 ini daripada Prof. Dr. Muhammad Azizuddin Mawasani, Pesara Politik dan juga Pertama Kemasa Universiti Utara Malaysia, UUM. Terima kasih Prof. Sama dengan kami, awal dan pagi. Ya, kita tadi ulasan dan juga jangkaannya untuk tahun 2020 dan dengan itu saya Cici Ahmad. Terima kasih, Hafiz Jawa. Assalamualaikum semua. Dah selesai. So kita pun selesai dengan anchor pun ada sini. So ada apa-apa nak cakap? Terima kasih dengan ulasan dan jangkaan pada Prof tadi pada okay. Semuanya kita dah rangkumkan dalam global 30 minit tadi. Dan itu antara satu topik yang menjadi tumpuan sebanyak 2019 dan kita mengharapkan yang terbaik untuk 2020 untuk dunia kita dan segi ekonomi politik dan sebagainya. Siapa tak tengok tadi boleh tengok kat YouTube. Oh, okey. Okey, ada link boleh tengok dan saya tak tahu, saya pun tak tahulah sama dia suka ke duka ke tentang. Tapi make sure that kita akan harmonis lah sentiasa pada tahun 2020 ni. So bye daripada saya, Happy New Year. Don't forget to subscribe and also like my channel. So, bye lagi. Finish the review, so I do a walkabout around this area to see what's happened during the, you know, after Christmas, so during the New Year Eve. So subscribe on my channel and give a comment and press like if you like what I'm deliver to you through my videos. So hope to see you again very soon. Bye.